Laris manis. Terima kasih sudah membeli di kantin Windianata. Kalau tidak bayar, dibayar pakai nyawa. Isu, halo guys, dengan Windianata di sini. Selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada dasar ngapain. Kali ini kita akan main game Kantin Sekolah Simulator. Ini adalah game terbarunya Andy Lukito. Andy Lukito itu bikin banyak sekali game ala-ala Indonesia, kayak Bakso Simulator, Warnet Simulator. Andy Lukito bikin banyak sekali game ya. Cuman aku pengen nyoba yang Kantin Sekolah dulu karena ini yang terbaru ya. Aku belum nyoba yang Bakso, aku penasaran banget. Adekku main yang Bakso Simulator tuh, ya ampun dia ketagihan banget. Aku jadi pengen main juga. Oke, ini ada si Talik. Akhirnya kamu tiba juga, sepupuku. Oke, aku sepupunya dia. Alright. Selamat datang di kantin sekolah. Ini bakal jadi tempat bekerjamu mulai dari sekarang. Aku turut prihatin atas musibah yang menimpa keluargamu. Oleh karena itu, aku sebagai sepupumu berusaha sebisa mungkin untuk membantumu. Jadi mulai hari ini aku percayakan kantin sekolah ini untuk kamu jaga. Semoga saja kantin sekolah ini bisa sukses di tanganmu. Pertama-tama, kita menunggu murid yang ingin jajan. Oke, so ini tutorial dulu ya. Oh, itu anak SMP. Ini udah malam loh. Ngapain anak SMP tidak pulang ke rumah? Alright, urus. Oke. Okay. Nice, oke. Okay. Kerja bagus. Kamu dapat duit habis ngelayanin pelanggan. Sekarang ikut aku pergi ke tempat blueprint. Blueprint, huh? Blueprint ini buat apa nih? Oke. Okay. Ini apa, kakak? Sepupuku yang manis dan tampan. Ini adalah blueprint. Di sini kau bisa mengupgrade dan membuka stand baru. Untuk saat ini cobalah buka stand baru, yaitu stand blender. Oke, kita belum dapat pegawai. Oh, jadi kita bisa cari pegawai di sini. Gorengan tingkatkan. Oke, 100 ya. Yeah. Kurang uang. Aigo. Oh iya, harus top up ya. Oke, baiklah terus. Harus gimana lagi, kakak? Harus gimana lagi, kakak? Ini udah blueprint. Untuk mendukung developernya, karena ini adalah developer Indonesia, aku akan beli langsung. Oke, aku udah top up ya. Alright, kita dapat lumayan banyak kan harusnya. Oke, 140.000. Oke, kita akan tingkatkan ya. Alright. Terus aku harus ngapain lagi, kakak? Kakak sepupuku yang tampan, apalagi yang harus aku perbuat? Apa aku harus keluar? Ini ada apa ini? Stok? Oh, mie instan. Bisa kita ambil. Eh, abang, saya harus ngapain, abang? Wah, dia botak dan tampan. Nice. Aku udah level 1, apa aku harus beli lagi? Ya, oke. Okay. Aku beli lagi. Alright. Terus, bang, saya udah upgrade banyak banget, bang. Terus apa lagi, bang? Oh, kita bisa tonjok dia. Nih, bang. Harus gimana lagi saya, bang? Harus saya lompat-lompat kah? Lompat-lompat dulu kah? Jongkok dulu kah? Oh my god, aku bodoh kali. Ternyata kita harus buka stand blender. Inilah akibatnya kalau tidak memperhatikan tutorial dengan seksama ya, teman-teman. Oke. Okay. Kita sudah buka stand blender yang baru. Bagus, sekarang kamu sudah memiliki stand blender. Selanjutnya kamu juga harus melakukan restock bahan makanan pada stand yang ada. Oke, kita harus restock makanan dulu. Sekarang ikuti aku ke tempat penjual bahan makanan. Oke, abang. Siap, abang. Aduh. Oke, aku bisa nge-sprint. Eh, abang, aku duluan sampai. Sini, kau bisa membeli stok untuk stand kamu. Cobalah kau membeli stok untuk stand blender. Just Juice, Milo, Pop Ice. Bagus, sekarang ayo kita coba restock stand blender. Ikuti aku kembali ke stand blender. Oke. Okay. So, kayaknya kita harus cepat ya bolak-balik sana sini. Oh, nice. Ada galon, ada tempat Pop Ice. Nice. 0 dari 100. Oke, ini 99 dari 400 itu semua gorengan. Nice, aku suka martabak. Oke, aku suka banget martabak, martabak telur. Aku tuh suka makanan yang asin-asin. Jadi kalau misalnya di kantin itu ada martabak, pasti aku borong. Kecuali uangku habis, by the way. Jadi aku gak bisa beli banyak-banyak. Oke, sekarang lakukan restock ke stand blender. Oke, taruh di bawah sini. Oke, ini bang, udah isi stok bang. Nih, siap. Oke, okay, bagus. Sepertinya kamu sudah siap untuk menjaga kantin sekolah ini. Kalau begitu, aku tinggal dulu ya. Selamat bekerja. Siap, bang. Siap, bang. Saya akan membawa banyak sekali keuntungan untuk kantin ini ya, bang. Oke, okay, aku udah buka, by the way. Mana pelanggan pertama saya? Mana nih? Oke. Okay. Oh, ada ibu guru. Oke. Okay. Sorry, aku main pakai PC. Jadi kalau misalnya gerakannya agak slow, maaf ya. Oke, okay, dia mau beli 1 pop ice. 2 pop ice ya, oke. Okay. Ini dia mau pesen juga. Oke, okay, kalau pop ice agak lama ya. Oke, okay, urus dulu. Dapat gorengan sudah. Tunggu sebentar ya, ibu. Anak SMA juga ada di sini. Mau beli gorengan apa? Oh, martabak. Selamat menikmati. Datang lagi. Halo, adek. Mau beli apa? Oke, okay, dia mau pesen tahu goreng. Alright. Sejauh ini, pekerjaan pertamaku berjalan lancar. Tidak ada yang marah. Semua bangga. Semuanya
puas. Mbak-mbaknya, oke, mbak-mbaknya yang cantik mau beli apa? Iya. Hatur nuhun. Ini ada yang mau pop ice, tunggu sebentar ya. Laris manis. Masih banyak stok saya, laris manis. Ada yang tidak bayar jajanan kantin, weh. Bayar dulu dong, bocil. Bayar. Bayar. Oh, macem-macem ya. Jangan macem-macem sama saya ya. Wajib bayar. Oke. Selamat datang. Kalau Anda tidak bayar, saya gepok ya kepalanya. Oke. Gorengan 2. Oke, 2 pelanggan sudah diurus. Sebentar ya, Mbak. Jangan lari ya kau ya. Bocil, kamu jangan lari ya. Jangan berani-berani kamu lari ya kalau tidak bayar ya. Awas kau. Kalau ada guru yang tidak bayar, kayaknya agak-agak ya. Tapi mungkin jadi PNS duitnya kurang gitu kan. Kan bisa bilang, saya bayar besok boleh nggak? Daripada beli-beli tapi nggak bayar. Mending kan, mas bayarnya besok boleh nggak? Kan lebih diterima kalau kayak gitu. Oke, itu ada bapak botak gitu. Wow. Oke, adek, kamu jangan berani lari ya, adek. Harus bayar ya, adek. Halo, pak. Selamat siang. Mukanya galak sekali. Mau beli gorengan apa, bapak? Itu kok ada buang sampah sembarangan? Oke, adek, kalau kamu berani tidak bayar. Oh, sudah kuduga. Sini kau. Adek, jangan bikin saya marah ya. Harus bayar ya, adek ya. Halo, mbak cantik. Mau gorengan juga? Oke. Oke, mas. Gimana, mas? Panasnya di luar ya, mas. Oke. Pop ice, mas. Ekstra coklat, mas. Siap, mas. Mau dipakai keju? Oke, siap, mas. Bayar ya, mas ya. Terima kasih, mas. Sudah jujur, mas. Saya bangga sekali dengan Anda, mas. Semoga SNMPTN-nya lulus. Nilainya 100. Sempurna. Oke, adanya juga beli gorengan yang jujur. Stok kita masih banyak ya. Oke. Dia mau beli ini. Oh, mak. Mbak. Mbaknya nih ya. Mbaknya gak diajar orang tua ya untuk selalu bayar ya, mbak. Dasar mbak nih. Oke, dia mau beli pop ice juga. Oke. Adek, jangan gak bayar ya, adek ya. Hati-hati kantinmu bisa dipenuhi sampah karena banyak murid yang suka membuang sampah. Oke, di saat seperti ini aku ingin sekali kerja dibantu oleh orang. Oke, buang sampah. Boom. Buang sampah. Satu-satu dong. Oh, satu-satu? Harus satu-satu? Oke, bentar ya. Bersih, pangkal, rapi. Oke. Sudah ya. Oke, sebentar adek, sebentar. Boom. Boom. Urus. Maaf, sebentar ya adek. Maaf ya adek. Semuanya harus saya juga yang kerjakan ya adek. Maaf ya adek. Halo mbak. Aduh, cantik sekali teh. Jangan tidak bayar ya teh. Nanti cantiknya hilang teh. Oke, bentar. Kita akan buang sampah dulu. Oke, udah. Alright. Halo adek. Oh, kamu ya, siapa yang ngajar itu tidak bayar, ha? Bocah. Oh, stoknya kurang. Oh, no. Stoknya kurang. Oh, no. Bentar, gorengannya kurang. Urus. Aduh, stok kurang. Gorengan. Oke, gorengan. Stok. Blender, stok. Bentar, bapak. Jangan marah, bapak. Urus. Oke, adek mau... gorengan. Oh, udah loh. Oh, iya. Wait. Kita stok yang banyak dulu kan. Isi stok. Udah banyak nih. Seneng kan? Cuy. Oke, urus. Ini juga urus. Oke. Berjalan lancar. Apa itu? Apakah ada side mission di situ? Oke. Aku pengen upgrade dulu. Aku pengen upgrade blueprint. Bisakah kita percepat? Blender, kita percepat. Ya. Oke, kita udah percepat. Kita harus level 2 dulu kalau mau buka mie instan. Nice. Tidak ada kas soto. Oke. Halo bapak, masih nungguin ya bapak? Oke, sebentar. Itu kayaknya ada side mission di sini. Oke, kita akan bicara. Kakak, aku boleh minta bantuan, tapi aku malu nih. Oke, kenapa dek? Jadi ceritanya, gitu deh. Aku malu ngomonginnya. Apa kamu naksir? Oh, bocah asmara dia lagi naksir sama cewek. Oke, bisa bantuin cari bunga nggak, Kak? Yang cantik. Ntar aku kasih tahu deh kalau udah bawa bunganya. Aku perlu bunga. Where? Dimana kita perlu ambil bunga? Bentar ya, dek. Kerja dulu ya, dek ya. Oke, ini gorengan untukmu. Ada tidak bayar, eh? Ada beberapa sub. Nyoh kue. Berani-beraninya tidak bayar. Oke, this is a very very busy day. Ini sibuk sekali ya. Cuti sogashi disu ne.
Wait. Tidak ada kayak mau sabar nunggu di luar. Oke, urus. Mbak, mbak yang cantik bayar ya mbak ya. Jangan asal kabur ya mbak, terima kasih. Oke, aku mau ambil sampah dulu guys. Tentu saja aku ngelewatinnya itu dengan lompat ya. Aku ngelewatin makananku sendiri. Oke, aku udah naik level. Of course. Aku ngelompatin makanan sambil bawa sampah. Tentu saja, semuanya higienis guys. Semua yang ada di sini semuanya higienis. Mbaknya cantik-cantik, kok tidak bayar ya mbak ya? Ini apa ini? Ambil. Oh, dapat uang. Terima kasih, Andi Lukito. Aku udah level 2. Berarti kita bisa upgrade mie instan? Oh, belum. Oh, iya. Mie instan. Ya. Oke, kita akan tingkatkan. Kita akan upgrade terus biar cepet. Nah, oke. Alright. Ada yang mau mie instan? Mie instan. Oh, aku restock dulu. Sebentar. Mie instan mana? Lama-lama seru juga ya ini ya. Aku suka banget. Oke. Bentar. Bentar. Oke, terima kasih sudah membeli di kantin Windy Anata. Sebentar ya, Mbak. Aduh, senangnya hari ini ramai sekali yang beli. Oke, ini mie, restock mie goreng, mie atas. Oke, ini juga, ini. Bentar ya, Bang. Mbak. Oke, ditunggu dulu ya. Sebentar ya, urus dulu. Stok kurang. Aduh, saya cuma satu orang. Gimana ya kalau misalnya mau cari temen? Kalau misalnya mau cari orang yang kerja buat aku. Oke, ini stok. Oke, minuman isi stok. Adek mau pomi atau indomie, goreng atau rebus. Jangan lupa gorengannya. Siapa yang gak bayar? Untung bukan bu guru, hey. Bayar kau bocil ya. Itu kayaknya gurunya galak tuh. Galak sekali mukanya. Ibu selamat siang, mau pesan apa ibu? Milo, pop es. Halo ibu, cantik sekali. Untungnya guru-guru tuh pada bayar ya. Kalau nggak bayar saya malu-maluin gak sih? Hey mas, kau panas sekali ya. Makanya kau mau minum pop ice-ku biar kamu dingin. Oke, adek keribo. Mau makan apa kali ini ya? Gak apa-apa, stok mie banyak. Makan yang banyak. Sabar ya. Saya kerja sendirian. Aduh ibu, bentar ya ibu pop mie ya. Sebentar ya bu, nanti ekstra keju ya ibu. Sebentar ya. Aduh, capek sekali kerjaku. Wah, bisnis berjalan lancar guys. Oke, aku gak tahu aku udah berapa profit ya. Tapi yang jelas aku untung banyak sekali uang. Ntar aku pengen isi stok. Oke, isi stok. Alright. Oke, semua sudah puas Gan. Aku tutup dulu ya. Ini udah pagi belum sih? Oh, ini masih jam sekolah. Ada yang gak bayar lagi? Siapa yang tidak bayar? Sembarangan. Kalau tidak bayar, aku cium pakai tanganku ya. Saya butuh pegawai. Ada tidak ya orang yang mau datang gitu, mas butuh bantuan nggak mas? Saya bisa mas bantuin mas. Jangan berantem di sini bocil. Daripada berantem mending bantu saya jualan. Bikin susah orang saja lagi jualan di sini. Pop mie ada, just juice ada. Ice cream ada, indomie banyak, goreng rebus ada semua. Kalau tidak bayar, dibayar pakai nyawa ya. Ayo dibeli. Selamat datang di kantin Nata. Jangan lupa gorengannya, jangan lupa jusnya juga ada pop ice. Ya, ada es krim Milo. Mbaknya kalau tidak bayar, nyawa bayarannya ya. Semuanya di sini higienis. Semuanya sudah dibersihkan setiap hari. Diurus dengan cepat. Monggo ibu. Oh ya, mau apa ibu? Mau good day, mau kopi supaya bisa ngajar hari ini dengan semangat. Siap bu kopinya bu. Siap. Terima kasih ibu sudah bayar. Datang lagi ya ibu. Halo adek-adek cantik. Aduh, neng-neng gelis ini. Terima kasih sudah mampir lo ya. Bentar ya, cuma 7 detik aja deh. 7 detik aja nanti makanan sudah selesai. Ditunggu sebentar ya. Gorengannya. Laris manis. Ya ampun itu bocil bajunya. Wih. Ini pasti bocil kematiannya Bang Windah ini. Waduh. Ini pada gak masuk kelas atau gimana nih? Udah jam berapa ini? Ya ampun, gak pada belajar apa gimana? Pada bolos ya kalian semua ya? Pada bolos kah, dek? Ibunya juga bolos kah, ibu? Aduh. Heh, ngapain lu bocil? Hah? Mau cari gara-gara lu di sini ya? Gak boleh. Kalau lu mau berantem sana di tempat lain. Pergi kau dari sini, sampah masyarakat. Aku ambil sampah tapi ngurus sampah masyarakat juga. Aduh, kalau mau cari bunga tuh di mana ya? Ambil.
Oh, aku bisa pakai kursi dan meja. Oke, aku akan taruh kursi dan meja di sini. Oke, siap. Oke. Di situ sudah saya sediakan kursi dan meja ya. Halo Bapak, selamat datang. Semoga menikmati gorengannya. Wah, lo guru-gurunya kok pada nongkrong, nggak pada belajar. Waduh, sangar, bocil sangar. Tolong ya, kalau habis makan buang sampah pada tempatnya. Masa harus aku juga? Oh, aku bisa keluar? Walah, apa ini? Jadi pegawai di sini? Oh, aku bisa bisnis fotokopi di sini. Oke, bentar-bentar, aku mau tutup dulu ya. Aku mau tutup dulu kantinnya. Bentar-bentar, aku baru tahu. Oke, sebentar, kita akan urusin dulu ini. Wah, ada bawahannya Winda Basudara di sini. Oke, ada yang mau beli gorengan. Oke, habis ini aku akan tutup ya. Oke, sudah capek saya mau jalan-jalan sebentar. Oke, kita akan tutup dulu. Tutup dulu ya, Bang. Adek-adek semuanya, terima kasih sudah mampir. Oh, mau beli gorengan. Oke. Alright. So, udah tutup ya. Aku mau ngecek-ngecek dulu nih. Apakah ini nanti fitur ke depannya? Ini kota? Kita bisa ke kota? Oh, wow. Si lambat. Di sini cari paket. Ah, cari pegawai bisa nggak? Apa ini? Decoration. Kita bisa dekor. Ibu, kalau mau dekor gimana, Ibu? Oh, lampion gantung. Tanaman gantung. Es krim gantung. You know what? Kita akan minta es krim gantung. Oke, apa lagi nih? Bintang gantung, oke. Kita kalau pukul adeknya gimana? Oh, nggak kenapa-napa ya, oke. Oh, di sini ada banyak sekali ternyata. Baru tuh bisa ke kota ternyata. Pecel lele, aku suka sekali pecel lele. Bang, mau kerja sama saya aja nggak, Bang? Oh, ada paket, saya ambil ya, Bang. Tipe 100, Bang. Itu ada uang di situ, kenapa nggak diambil, Bang? Oke, kita nggak bisa makan ya. Aduh, padahal pengen banget makan. Oke. Apalagi nih yang bisa kita lakukan? Bang, mau kerja sama saya nggak, Bang? Bang ganteng? Nggak mau ya kerja sama saya? Apa-apaan itu? Oh, pakai topi. Kukira telinganya gede. Oh, ini rumah sepupu kita. Kita bisa numpang tidur di sini. Rumah sepupu. Oke, ayo kita tidur. Kita bisa numpang tidur di sini. Kita bisa ganti baju juga kah? Oke, aku mau tidur. Alright, kita perlu mandi kah? Oh, toilet. Skidi pap pap pap, yes yes. Skidi pap pap pap, yes yes. Hati-hati ya. Kalau kalian di toilet perhatikan dulu. Nanti tahu-tahu ada kepala lagi muncul. Oh, udah malam ini. Ada malam. Ada paket saya ambil. Dapat stok snack biasa. Wih, apa nih? Wah, sainganku ya. Jualan juga ya, Bang. Abang jualan apa, Bang? Gimana rahasianya sukses, Bang? Mau juga, Bang? Oh, ada paket di bawah ya, Bang. Saya ambil ya, Bang. Oke, kita dapat stok. Oke, bentar. Kalau mau cari pegawai di mana? Apa ini? Papan konstruksi dalam pengembangan taman. Oh, nanti kedepannya bakal ada ya. Oke. Alright, apalagi bisa kita jelajah? Toko kelontong. Jual apa ini? Bunga. Oh, alah, ini bunganya. Oke, kita akan beli bunga untuk side quest-nya. Oke, ini ada coklat, aku beli aja buat jaga-jaga. Saya ambil paketnya ya. Oke, kita nggak bisa ngobrol sama si bapak. Apa ini? Telur gulung. IG. Halo IG, apa kabar IG? Gimana ini? Hei, kamu bantuin aku lah. Ada apa ini? Jadi aku lagi nyiapin stok makananku, telur IG. Cuma kompornya nggak nyala. Oke, kamu liatin apa? Gas LPG-nya mana? Oh, masuk akal. Aduh, ini pasti ulah anak-anak nakal. Bisa bantuin cari LPG-nya? Aku tunggu di sini ya. Oke. Kalau aku nemu LPG, apakah kau akan bekerja untukku? Karena aku sangat-sangat butuh bantuan. Aku buka lowongan. Router? Bakal ada wifi? Oke, aku akan beli. Kaleng kerupuk. Oke, siap. Apalagi nih? Oh, banyak banget yang bisa kita dekar ya. Tempat bumbu bagus. Kita beli. Oke, ada tisu. Tisu bagus. Kita beli. Tisu toilet. Tisu jelek, iya. Khas banget, oke. Alat makan bagus, oke. Kita udah stok banyak ya. Oke, ini ada paket berseliwuran. Tidak ada yang ngambil satupun. Oke, dapat stok gorengan. Terima kasih. Di mana kalau mau cari? Toko dekorasi dinding. AC. Let's go. Kipas angin dinding. Let's go. Wastafel. Oke, siap. Jam dinding. Siap. Aku beli semua alat pemadam. Oke, siap. Apa nih? Papan minuman. Siap. Papan kantin. Oke. Papan menu, siap. Aku borong semuanya. Apa ini?
Kamu, apaan kamu? Kok bawa duit? Harus aku... Oh, aku dapat duit. Harus dijotos ternyata. Oke, aku harap itu bukan animal abuse ya. Oh, kita bisa beli. Oh, meja. Oke, kita beli. Ya ampun, duitku boros sekali ya. Tunggu, ini kan udah malam ya. Ini kenapa anak SD nggak pulang-pulang dicari mama nanti? Ngewarnet mulu sih. Oke, Pak, ada LPG nggak, Pak? Gas LPG? No, bapaknya juga nggak pakai gas LPG. Makanya pakai kompor listrik aja dong. Udah canggih, pakai listrik saja. Ntar aku mau rapi-rapi dulu nih. Oke, so kita ambil dulu, kita akan dekor dulu. Oke, ini kayak begini. Terus kita akan dekor lagi banyak-banyak. Kita akan bikin orang-orang seneng di sini. Kita akan pasang AC juga. Oke, AC dulu lah. AC-nya di sinilah ya. Yang pun ini ruangannya terbuka loh padahal. Oke, AC. Siap, AC-nya nyala kan? Kita akan taruh di sekitar sini lah biar adem lah. Oke, siap lah. Taruh di sini satu, ini yang besar di sini satu. Oke. Terus kita akan kasih dekor-dekor. Oke, alat-alat makannya. Menu ditaruh di mana menu? Menu tuh di sini kan ya? Oke, bentar, menu kita taruh di sini. Kantin Windia menu. Wuhu, keren sekali. Oke, apalagi yang bisa kita pasang? Oke, jagalah kebersihan. Betul. Kalau gak bayar, pukul. Kalau gak bayar, pukul. Betul sekali ya. Ini taruh di sini. Nah, kita kasih tempat makan yang bagus. Alat makan bagus. Terus kita kasih ini juga yang bagus. Nah, kita kasih tisu yang bagus. Nah, bagus sekali. Oke, boom. Kaleng kerupuk. Minum teh dodol. Oke, siap. Kita akan taruh di sini lah. Minum teh keran. Minum teh keran, siap. Air dari keran ya, tehnya di sini nih. Nih teh kerannya di sini nih. Mana nih? Kok enggak bisa? Hah? Kok miring? Wah. Kok miring? Baiklah. Nah, minum tehnya dari bawah sini ya. Kalau mau minum teh keran di bawah sini. Terserah mau minum dari mana saja ya, silakan ya. Terus ini extinguisher ya kalau misalnya nanti kebakaran ya. Nah, kita taruh di sini. Nah. Sudah mantap sekali kan? Waduh, keren sekali ini kantinku yang hebat ini. Oke, jam. Jam itu enak kita taruh di sini kali ya, kalau jam kita taruh di sini. Nah, untuk ngasih tahu kapan tutup, kapan buka. Oh my god, aku udah mau main sejam. So ya, aku harapkan enjoy. Jangan lupa like dan subscribe. Aku suka banget game ini karena aku gak sadar ternyata aku udah main sejam ya. So ya, aku harapkan enjoy. Jangan lupa kalian bisa cek linknya di deskripsi kalau kalian pengen main game ini, Kantin Simulator. So ya, jangan lupa untuk selalu mendukung developer game Indonesia. Saya terima kasih, arigato teman-teman. Have a nice day. Bye-bye. Ciao.